Hasil BRI Liga 1 pekan ke-23 hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Madura United harus puas bermain imbang 1-1 lawan Persela Lamongan. Arema FC harus puas berbagi poin 1-1 dengan Persija Jakarta. Top skor sementara BRI Liga 1 2022. 1. Ilya Spasojevic, 15 gol Bali United. 2. Yosef Ejejari, 14 gol Persik Kediri. 3. Ciro Alpes, 13 gol Persikabo Bogor. 4. Marco Simic, 13 gol Persija Jakarta. 5. Taisei Marukawa, 12 gol Persebaya Surabaya. Daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022. Di peringkat pertama ada Arema FC dengan poin 48. Tingkat kedua ada Bayangkara FC dengan poin 46. Dan peringkat ketiga ada Bali United dengan poin 44. Dan di peringkat dasar klasemen ada Persela Lamongan dengan poin 18, Barito Putra dengan poin 16, dan Persiraja dengan poin 11. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sport Pasirandu TV.